Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Naim Wong TKI Malaysia. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua mengenai konstruksi ya, pembangunan. Oke, di sini saya akan berbagi kepada kalian yaitu bagaimana cara mengecat rumah dengan benar guys. Di sini alat yang kita butuhkan yaitu cuma tiga alat saja, baik ada brush minyak, rola, dan juga brush padi guys. Oke, penasaran seperti apa caraku mengecat di Malaysia? Saksikan terus Naim Wong TKI. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan satu buah brush minyak dan juga satu buah brush padi dan juga ada roll yang besar guys. Nah, ini brush padi ini kita mesti bikin sendiri ya guys, di kedai itu nggak ada jual ya di toko. Jadi ini brush yang seperti ini tuh kita harus beli apa, bikin sendiri guys. Nah, dia punya tongkat ini macam, nah ini sambung tiga ya, dia punya tongkat. Nah, so langsung saja kita mulai tahap pengecatan guys. Pastikan kalian harus menarik dulu guys ya, tarik dulu bagian yang sulit. Nah, seperti pemotongan warna ataupun di bagian tingkap ini jendela mesti kita kena tarik dulu guys, karena ini kerja cat yang paling sulit ialah tem tarik guys. Jadi kita kena tarik dulu bagian yang sulit ini. Caranya seperti ini guys. Jadi kita melakukan pengeluaran dari bagian itu, kita akan melakukan penarikan dulu. Tarik di bagian yang mana yang sekiranya sulit. Nah, seperti tingkap itu ada tingkap, jadi kita mesti kena tarik. Dan juga ini ada dua warna guys, putih sama warna hitam. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang sudah saya tarik ya. Nah, jadi ini bagian-bagian sudut-sudut dia saya sudah kasih tarik semua. Nah, sudah nampak seperti ini ya. So, setelah kita sudah tarik macam ini,
Nah, waktunya kita mulai pengerolan, guys. Oke, saksikan terus Naimong TKI Malaysia. Oh iya, sebelum kita mulai pengerolan, pastikan kita roll itu dari atas dahulu, guys ya, biar nanti hasilnya maksimal. Jangan dari bawah terus ke atas, itu tidak benar ya. Jadi itu dari atas ke bawah. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai pengerolannya. Jadi ini hasilnya, guys. Nah, semoga kalian juga bisa melakukan pengecatan dengan cara yang benar seperti ini, guys. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Naimong TKI Malaysia, agar saya makin semangat untuk berbagi kepada kalian. Oke, sekian video dari aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.